Pemirsa Mendagri Tito Karnavian mengimbau kepada kepala daerah di Indonesia agar memberi dana hibah untuk korban gempa Cianjur. Kepada rekan-rekan bupati, wali kota se-Jawa Barat yang utama, tapi juga di luar itu, rekan-rekan gubernur seluruh Indonesia, bupati, wali kota, saya akan sampaikan melalui asosiasi gubernur, asosiasi bupati, asosiasi wali kota, supaya memberikan bantuan. Yang utama setelah saya lihat lapangan, bantuannya bukan dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, bukan. Yang dibutuhkan adalah bantuan dalam bentuk uang tunai. Nah, bisa dilakukan melalui mekanisme hibah. Mekanisme hibah kepada Pak Bupati melalui BPKAD. Saya himbau seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, berikan bantuan hibah. 100 juta aja sudah sangat bermanfaat. Kalau ada 500 saja dari 50 miliar. Ini sekarang ini kondisinya BTT Kabupaten Cianjur itu hanya 5 miliar. Enggak akan cukup. Di provinsi tersisa 20 miliar, Jawa Barat juga enggak akan cukup. Nah, kalau pemerintah pusat memang sudah turun, tapi alangkah baiknya kalau seluruh daerah.